dilupakan. Terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Daging. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Pagi kepada saudara-saudari yang hadir pada pagi ini, Kemisa Kudus memperingati arwah Altera Pebulan Gindo yang ke-100 hari. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dikaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam keindahan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Adakah jalan? Aku rindu aku bersama.
berkat surgawi itu telah diberi jaminan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kematian itu hanya dilihat sebagai transaksi kepada kehidupan yang sempurna. Dan mungkin saudara berpikiran begitu. Sebab jadi selagi hidup itu masih ada, selagi itulah kita coba memberi yang terbaik. Seperti lagu yang hidup ini untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan atas karunia di dalam kerajaan Allah di surga. Jadi dengan kematian, bila merasa sakit itu janganlah merasa ada ketakutan, karena Tuhan itu lebih mengetahui segala-gala, dan hanya di dalam Dia saja, seperti yang Yesus ajarkan, ada kesempurnaan hidup. Karena sebelum ini kita semua datang dari Tuhan, dan kepada Tuhan kita kembali. Jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan, juga kepada Reverend Father. Mengerti. Abang adik kita, yaitu Hatera, karena beliau telah meninggal kita. Dan Tuhan dalam sabdanya bahwa Dia telah berjanji telah menyediakan tempat bagi beliau bersama Bapa di surga. Jadi kepada saudara dan saudari, kepada saya juga, kepada Alvera, sahabat Anda yang jauh telah juga datang bersama kita untuk memperingati kepada keluarga yang ditinggalkan oleh beliau, bukanlah berarti pemergian beliau ini, Alvera ini, memisahkan kita punya kekeluargaan, terlebih lagi kepada adik-beradik. Bahkan begitu kehilangan yang paling besar, maka saya anggap pemergian beliau itu adalah menyeratkan lagi silaturahim antara abang-abang dan adik-adiknya, khususnya kepada ibu bapak yang ditinggalkan oleh beliau. Cukup cinta kasih kepada keluarga ini, keluarga besar ini, khususnya kita semua. Walau bagaimanapun, untuk memohon kemaafan, keampunan, kepada siapa juga di antara sahabat handai yang telah mengenali beliau, mudah-mudahan diampunkan. Kiranya ada kekasaran bahasa yang telah beliau lepaskan ataupun perilaku beliau terhadap serta juga sahabat-sahabat yang telah dikenali dalam masa hidupnya. Ampunilah beliau. Dan saya menjuruskan di sini sebagai ketua UMA, cukup berterima kasih kepada semua yang telah hadir pada hari ini, karena
sokongan dan dukungan kamu semua telah memberikan kekuatan kami dalam menghadapi liku-liku kekeluargaan ini. Terima kasih juga kepada kapolres kita, Blasius, karena dia telah berusaha dalam mengendalikan majelis. Namun saya tidak dapat melupakan dukungan kamu semua pada saat ini. Katakan bahwa ini mudah-mudahan saat-saat akan datang keadaan seperti ini. Itu dengan keadaan juga kita tidak bisa datang keadaan keadaan yang ceria dan itu pencampuran ini saya sudah tes ya, jadi saya try lagi ini. Oke, rupanya sudah tes. Saya rekomend try ini dua. Bagus, saya klap. Mantap, mantap. Akan semua tak mungkin pesapa, pesapa boleh tak untuk mengenang dia atau sepanjang hidup. Hanya kenangan yang telah kau tinggalkan.
Aku bersama bapakmu. Artis hari ini mana artis? Yang saya rindu pas Haji, guys. Ya, tiga benda. Kalau selalu kalau dia datang ke makan ke Solo, kadang-kadang dia bawa makanan, dia bawa pandai bawa ikan pasung pun pandai juga. Kemarin sama Sina. Sama apa yang saya rindu pas Haji, saya rindu kehadiran dia lah. Di mana-mana dia berada kan dia akan sentiasa membantu orang untuk buat kerja. Tiga, apa yang sering dikatakan Sioy adalah dia suka usik-usik saya. Contohnya kalau kami berdekat dia kan, saya suka mau si kacau-kacau dia, geletek-geletek dia. Oke, balik ya. Saya suka nyanyi sama dia. Saya rindu nyanyi sama dia. Lagi jalan-jalan sama dia. Kalau kami jalan sama ada kami berempat ataupun selalu berempat. Tiga benda yang kau paling rindu pasal Sioy? Saya rindu senyuman dia. Saya rindu muka dia. Saya rindu ketawa dia. Oke. Thank you. Tiga hal yang merindu tentang Sioy. Senyuman, kelakar dia, gelak tawa dia. Tiga aja sudah. Belum. Semua saya rindu pasal dia. Tiga benda yang kau rindu pasal Sioy. Memancing, dia punya senyuman, dia punya ketawa, sama dia punya mengijik. Itu nomor satu tuh. Tapi itulah kawan saya yang terbaik. Oke, tiga benda yang kamu rindu pasal Uncle Sioy. Tawa dia, lawak dia, sama dia punya ejekan. Ya, yang disuka mainnya sama anak saya. Lagi? Satu lagi? Satu lagi. Nyanyian dia, sama ketawa dia. Ketawa dia kan ada lain sedikit kalau ada dia punya belakang dia tuh yang bikin rindu. Tidak ada dalam ketawa orang lain. Apa yang saya rindu dengan dia, pertama morning dia dengan saya setiap pagi, tidak pernah dia miss. Kedua, pelukan dia, macam mana dia kasih manja saya, macam mana sabar dia layan karena saya, dan macam mana dia terima apa semua saya cakap. Dan dia adalah satu-satu orang selama ini dalam hidup saya, even siapapun, semua dia saya boleh terbuka. Itu sebab saya rindu dia. Dan ketiga, paling empat, saya rindu dia. Saya rindu waktu dia sakit. Sebab sanalah paling kami sepanjang masa bersama. Dan kami doa buat yang terbaik waktu itu untuk dia kuat hadapi sakitnya. Oke. Indah anugerah cinta yang pernah ku punya, kau buatku percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan tiba. Masih jelas teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama.